Ya, halo semuanya. Balik lagi ke channel Nggak Penting nih. Kali ini seperti yang gue bilang kemarin ya, walaupun gue telat, ini gue mau cek event kolaborasi Hatsune Miku. Jadi waktu itu kan ada bannernya ya di sini tuh, dan dia bilang nanti bisa gacha kostum Hatsune Miku gitu, Vocaloid. Dan itu bukan cuma Miku, ada yang lain juga, dua orang lain lagi, siapa ya, nggak lupa juga sih gua. Nah ini di sini. Oh iya, ada Miku, Meiko, sama Kaito. Summer Festival A, Summer Festival B, Kaito atas, Meiko atas, Meiko bawah, Kaito bawah. Rambut summernya ini dia. Dan katanya kalau kita gacha yang 11 kali ini langsung, itu kita akan dapat sebuah senjata, yaitu kipas Miku. Tapi mana ya di sini? Lihatnya di mana ya? Lagian ini berapa ya? 30 orb ini berapa ya? Coba kita lihat. 359. Wow. Gila juga ya. Hanya untuk kostum. Ya, worth sih kalau bagi yang mau ya. Kalau gue kayaknya ntar dulu deh. Apalagi gue udah jarang gitu maininnya. Mentoram ini udah jarang gitu. Cuma gue mau lihat senjatanya mana ya. Gimana kalau kita tanya orang? Gacha senjata kipas Miku, lihatnya di mana? Dan di sini banyak banget yang pakai kostum Miku. Ya, gue trigger sih, asli. Pengen sih gue. Ya udahlah, nggak apa-apa, gue pakai kostum Subaru aja. Belum ada yang jawab ya? Emilia, ini Emilia ya? Eh, bukan. Tapi cakep ya, gue kirain kostum Emilia. Ternyata bukan. Gak ada yang balas tau. Ih, sombong ya. Ini apa? Tentang. Oh, gitu. Coba kita tuju ya. Mungkin harus ngajak temen ya. Kayaknya disuruh party gitu, supaya lebih mudah. Tapi temen gue udah pada offline semua. Gue juga onlinenya mau ngeliat kostum, eh kostum, mau ngeliat event ini doang sih. Karena ya gimana ya, udah banyak game lain gue nyobain.
Seperti biasa, beda map, update dulu. Konser ya. Ini siapa? Oh, NPC yang dulu nih. Aduh, siapa ya namanya, lupa. Virgo. Jadi kamu dari sini menonton konser Hatsune Miku ya? Apa itu? Kamu asal tanpa tahu apa-apa tentang tempat ini tuh katanya. Tahu dong, gua mah enak aja. Lirik dan melodi lagunya kayak langsung kena di hati gitu. Makanya setiap konser Hatsune Miku itu kan kami selalu mengusahakan untuk pergi menontonnya. Masih tenar orang yang satu itu. Minum banyak. Ini speaker Miku ya? Oh, ini kayaknya nyindir juga ya. Itu Hatsune Miku. Wah, ada Miku di Toram. Anjir, ada Miku dong di Toram. Seperti biasa grafik Toram ya, kaku-kaku semriwing gitu. Nah. Abang Goblin. Oh, dia pengen konser juga ceritanya. Apanya? Bisa aja Virgo. Bisa banget Libera kata siapa lo? Aduh, BGM ini nostalgia. Jangan banyak banget. Jadi kita ngelawan dia nih. Waduh, shortcut senjata gua, shortcut skill gua belum diatur. Bentar. Pengaturan skill. Duh, lupa lagi. Dulu gimana ya? Kombonya ya? Kali ya, impact yang di charge dragon plus ini yang di charge lah. Oke, selamat datang di sini. Kamu bisa ikut event kolaborasi Hatsune Miku atau menukarkan poin magical dan hadiah. Main event. Jika masih ada tempat dalam beberapa saat dimulai, maka Libera dan Virgo akan ikut bertarung. Oke? Kesulitan. Level lanjutan 80. Booster point apa? Satu booster point perisi kembali setiap 12 jam. Oke. Lanjut. Tapi jadi pengen gacha ya. Jadi pengen kostumnya. Berarti sekarang Libera sama Virgo ya ikut tim gue ya. Ini apa? Oh, panggung konsernya. Keluar untuk mulai. Oke. Ih, lagu ini. Kuatkan dia apa ya? Kuatkan lagunya ya.
baca ya. Kan lagu ini. Ya lama banget ya, kenapa harus begitu? Lama banget. Bos, ada bos ya? Waduh. Ternyata bisa gagal juga guys, parah. Aduh, aduh, kayaknya harus party nih gue nih. Asli deh, ini harus party kayaknya.
Ya udahlah ya. Mungkin videonya segitu dulu dari gua. Next gua bikin video lagi. Mungkin nanti gua cari teman party dulu ya. Dan untuk poinnya tadi, kalau kalian mau tahu itu di sini ya. Nih. Harus rampung gitu minimal. Jadi belum kebuka, nanti deh kalau udah kelar lagi gua bikinin lagi buat kalian videonya. Oke, thank you semua buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue supaya channel gue tambah rame. Thank you, see you next time. Ciao.